Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Halo kalian semua para beli, kita ketemu hari ini. Dan gue happy karena Blackpink baru mengupload Blackpink The Album Japanese Version konsep foto teaser. Jadi setelah tahun lalu mereka mengeluarkan di albumnya yang masih full, dan sekarang mereka ingin mengeluarkan The Album versi Jepangnya. Dan yang ingin gue reaction disini adalah konsep foto mereka, karena gue ingin melihat kegerakan sekalian apakah nanti teasernya. Kita akan lihat sama-sama. Setelah kalian semua para beli, yang dulu. Jadi gue tetap Blackpink di sini. Atau gue taruh place dulu, terus gue tetap Blackpink disitu. Buat semua Blackpink komen, sekian gue, beli TV gue. Setelah kalian tinggal kacau, teman-teman sebisa mungkin, oke? Di samping sudah ada kode untuk teaser mereka. Beli kalian siap, in 3, 2, 1 Blackpink, please hit me, let's go. Oke. Oh ini jadi waktu era-era Ice Cream ya. Ya, Lisa. Ya ini era Ice Cream. Waduh, my god. Please, gue pengen foto ini terus dipajang di sini, guys. Gue tiap pagi bangun pasti kayak langsung good mood. Disambut mereka. For love. Udah habis, gitu aja. Cepet banget sih. Udah, sekali lagi. Oke, hitam putih, udah. Bahkan mereka foto hitam putih pun udah keren cantik loh, guys. Gak perlu diwarnain, udah keren cantik loh fotonya. Oh iya, bahasa Jepang. Love the girls face Jepang. Ah, looking for love. Asik. Gue masih belum bisa move on dari lagu itu. Karena lagu itu emang gokil banget tuh lagu. Nanti bulan 8 tanggal 3 ya. Oke, masih cukup lama, 2 bulan lagi ya. Bulan depan. Oke. Gue akan nungguin itu. So guys, itu dia Blackpink konsep foto teaser yang untuk album Jepangnya. So gue sangat happy karena mereka tetap aktif untuk berkarya. Untuk kalian semua para beli yang silahkan subscribe dan berpaksakan semua hal tentang Blackpink lainnya. Dan terima kasih banyak tentang mereka, silahkan komen di bawah. Coba baca semuanya, oke? Okay? So, Blackpink dan see you reaction Blackpink lainnya. Bye-bye.